Indonesia Darurat Sampah. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau. Dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa. Dari banyaknya penduduk, banyak pula masalah yang ditimbulkan. Salah satu masalah terbesar terhadap lingkungan adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan sampah. Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan Indonesia di setiap tahunnya. Berikut adalah beberapa artikel dan berita tentang kondisi sampah di Indonesia. Tercatat, sampai saat ini produksi sampah Indonesia mencapai 175.000 ton per hari. Menurut data statistik, sampai Januari 2020, jumlah sampah yang dihasilkan Indonesia mencapai 67,8 juta ton. Bahkan, setiap harinya, setiap orang dapat menghasilkan sampah hingga 0,7 kg. Keadaan ini membuat Indonesia menduduki urutan kedua sebagai produsen sampah terbesar dunia setelah China, kemudian disusul dengan Filipina dan Thailand. Sampah, utamanya plastik, adalah benda yang tidak dapat terpisah dari kehidupan. Hampir semua kegiatan membutuhkan plastik, termasuk juga kegiatan jual beli. Penggunaan sampah dalam jumlah besar yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakatnya untuk menjaga lingkungan akan berdampak buruk pada lingkungan. Ini adalah kondisi laut sebelum banyak pencemaran akibat sampah. Kini, warna air laut berubah menjadi kecoklatan seiring dengan banyaknya sampah yang memenuhi lautan. Jika dibiarkan, hal ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Hal tersebut menyebabkan banyak ikan yang memakan sampah karena jumlah sampah lebih banyak daripada jumlah ikan kecil ataupun plankton. Lalu, bagaimana solusinya? Kita dapat memulai melalui langkah kecil seperti menggunakan tas belanja sendiri untuk menggantikan kantong kresek. Menggolongkan sampah berdasarkan jenisnya. Dan mendaur ulang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Namun, hal itu ternyata belum maksimal. Karenanya, kami, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, mempunyai sebuah terobosan untuk membuat aplikasi jual beli sampah yang kami beri nama Threshold. Threshold adalah sebuah aplikasi jual beli online yang dapat mengubah sampah menjadi rupiah. Cara mudah menggunakan Threshold. Download Threshold di Play Store dengan menuliskan Threshold, kemudian install. Login dengan menuliskan username, email, password, dan klik daftar. Pilih user yang kamu inginkan sebagai penjual ataupun pembeli. Kemudian, masukkan lokasi kamu dan klik simpan. Berisi beberapa menu seperti inovasi, kreasi, dan mentah. Menu
kreasi berisi produk hasil daur ulang sampah seperti tas dan celengan. Inovasi berisi pengembangan sampah menjadi barang yang lebih tepat guna seperti eco-paving. Mentah adalah kumpulan sampah yang belum mengalami pengolahan seperti kardus. Pada menu ini, kamu dapat chat admin atau langsung membeli produk. Isi data diri kamu dan klik simpan. Pilih metode pembayaran yang kamu inginkan. Selain itu, kamu juga dapat login sebagai penjual dan menjual barangmu di sini. Selamat Trishop, mari selamatkan bumi.